hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah mari kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk nikmat yang tak pernah putus dimanapun kita berada dalam keadaan apapun di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita Alhamdulillah salah satu dari nikmat Allah pada malam hari ini adalah semangat untuk beribadah Semangat untuk duduk di majelis ilmu itu semua adalah nikmat dan satu nikmat akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Ketika kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, berarti Allah akan memberikan nikmat lain setelah nikmat hadir di majelis ilmu itu. Ketenangan jiwa, dosa-dosa kita bisa terampuni, mendapatkan doa dari para malaikat semua itu hanya bisa terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah mudah-mudahan umur yang masih tersisa, semoga kita selalu gunakan untuk berbuat amal sholat. Jangan sampai umur yang masih tersisa justru kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang tidak baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama uh, kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sosok figur yang juga merupakan nikmat bagi kita semua kehadiran Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul itu semuanya adalah sebagai nikmat kerana dia datang membawa petunjuk dia datang membawa panduan. Kitalah yang memerlukan panduafir Kun Jadilah kalian uh, Seperti seorang musafir Kata Rasul Atau bahkan lebih ringkas lagi Seolah-olah seperti menyeberang Menyeberang jalan Jadi Nabi sendiri menggambarkan Bahwa kita ini adalah Sebenarnya musafir Dan akan kembali Pulang Tak ada orang yang musafir selama-lamanya. Musafir pasti akan kembali pulang. Dan kampung asal kita sesungguhnya adalah surga. Karena dulu ketika Allah menciptakan Adam, Adam ditempatkan di di surga. Lalu diutus ke muka bumi ini karena ada kesalahannya. Dan nanti akan kembali ke surga. Kita berharap mudah-mudahan Pulang kampungnya kita nanti adalah ke surga, bukan pulang kampungnya ke neraka, sebagaimana iblis yang sudah dipastikan oleh Allah untuk masuk, untuk masuk neraka. Mudah-mudahan rasul itulah yang kita taati, panduannya lah yang selalu kita ikuti, dan itulah jalan selamat. Kita berharap, mudah-mudahan kita selalu taat. Kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah, berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan juga kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, Maasir al-Hadirina wal-Hadirat rahimani wa Iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita. Melanjutkan kajian yang berkaitan dengan zakat, salah masalah kontemporer yang ada di dalam e, bab zakat, ada berapa masalah yang mengakhiri kitab kita? Yang insyaallah akan kita coba lihat pada malam hari ini. Yang pertama adalah masalah at-tamlik fi zakat masalah itu tamlik tamlik itu dari kata malaka milik tamlik itu kepemilikan apakah zakat itu memang harus diberikan langsung lalu si fakirnya memiliki ataukah tidak kalau tidak seperti apa maksudnya kalau tidak Berarti maksudnya harta itu tidak diserahkan secara langsung lalu si fakir memilikinya, memegangnya, akan tetapi harta itu dikelola, dikembangkan belum sampai ke tangan si fakir. Tapi dikembangkan, dijadikan modal, kemudian hasilnya yang diberikan kepada kepada fakir. Jadi itu itu bedanya. Kalau biasanya kan ada orang kaya, dia menghitung-hitung hartanya, kemudian dia keluarkan zakatnya, dicarilah fakir itu lalu diberikan, diambil oleh si fakir dia langsung memilikinya. Kalau dia sudah memilikinya, maka dia berhak untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Barangkali si A sama si B sama-sama fakir tapi punya kebutuhan yang berbeda. Si A menggunakan untuk kebutuhan ini, yang si B menggunakan untuk kebutuhan yang satu lagi. Itu tamlik mubasyir. Itu kepemilikan yang secara langsung. Sekarang tidak dilakukan seperti itu. Tetapi dengan cara yang lain. Contohnya, uh, tun sya, syarikatun musahamah takunu hadhi syarika istismaria dibangunlah satu perusahaan atau satu badan usaha satu bentuk usaha yang menghasilkan istismaria dia bisa menghasilkan nanti berarti uang yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin itu yang seharusnya diserahkan secara langsung tapi enggak, umpamanya ada satu miliar nih, ada satu miliar uang yang akan dibagikan. Tapi sekarang tidak dibagikan, dibuat usaha. Buatkan tempatnya, sewa toko, buka usaha di situ, dan ditunggu hasilnya. Hasilnya ini nanti akan dibagikan kepada, kepada fakir miskin. Apakah hal-hal yang seperti itu dapat dibenarkan atau tidak? Kita kalau secara hukum asal jelas dalam Al-Quran dikatakan Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat sedekah itu artinya adalah zakat. Zakat zakat itu lil fuqara. Lam itu dalam ilmu nahu kan ada lil fuqara. huruf lam yang ada di awal kata lil fuqara itu itu di dalam ilmu nahu itu disebut dengan lam lit tamlik lam yang memang lil milk untuk menunjukkan kepemilikan kalau umpamanya saya bilang hazal kitabu li ha. hazal kitab li buku ini li karena lam itu adalah lil milki maka bisa kita artikan buku ini milik saya itu maka namanya lil milki oleh karena itu inna lil fukara, itu lam lil milk maka hukum asalnya adalah apa yang akan didapatkan oleh fakir miskin oleh asnaf yang delapan karena ada amilina alaiha ada wal mu'allafati qulubuhum ada mu'allaf itu mahukum hukum asalnya adalah tamlik mubasyir itu kepemilikannya mesti secara langsung adapun penggunaannya itu terserah sesuai dengan kebutuhan karena zakat itu memang fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir Pakir miskin. Oleh karena itu, hukum asalnya memang adalah tamlik mubasher. Dijadikan zakat sebagai kepemilikan yang secara langsung. Tetapi perkembangan zaman, disinilah masalah kontemporernya zakat itu. Ada masalah-masalah yang dibicarakan oleh para ulama, dikatakan bahwa sesungguhnya dengan cara seperti yang tadi itu, itu, kalau ingin dilakukan juga, tidak diserahkan secara langsung, tapi dikelola. Kalau ingin dilakukan juga, maka harus yura atau yura ifihi yang mengelolanya itu harus menjaga beberapa, beberapa syarat. Kalau dapat terjaga syarat-syarat itu, maka silahkan. Dan itu pun kalau seandainya memang kebutuhan pokok fakir miskin sudah sudah terpenuhi. Iko ada sewa-sewa usaha, iko saya tidak makan. Kapan untung ini baru didapat? Tentu setelah dimulai usaha. Oleh karena itu, ketika kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dan masih ada yang bisa dibagikan dan ternyata memang mungkin untuk di mungkin untuk dikembangkan. Maka kalau seandainya memang seperti itu dengan e, me, me, apa namanya itu di, dikembangkan dalam bentuk usaha tertentu. Bisa yang sifatnya usaha-usaha e, yang langsung menghasilkan uang seperti dibuka usaha di ruko toko dan lain sebagainya atau ikamat masyru'at khadamiyah atau dengan membangun sesuatu yang sifatnya memberikan pelayanan pelayanan itu di sini diberikan contoh seperti mustasfa rumah sakit klinik dibuat klinik klinik itu kan pelayanan dari pelayanan nanti menghasilkan tapi kalau jual baju itu kan bukan pelayanan tapi penjualan ada barang yang diperjualbelikan ini barang yang tadi adalah adalah ee, jasa maka harus menjaga beberapa hal yang pertama ayakuna al mustafiduna min hazil khadamat humul mustahikin zakah. kalau mau ingin dilakukan seperti itu maka al-mustafiduna mereka-mereka yang beristifadah mendapatkan faidah mendapatkan manfaat yang akan merasakan manfaat keuntungannya tadi haruslah mereka-mereka yang mustahik semua mustahik zakat tidak boleh diberikan kepada selain selain dia karena uang seharusnya untuk untuk dia ah Kemudian ayyabqa al-aslu al mashru al-khadami milkan li mustahiqiz zakah fala yamliku ahadun ghairuh. Kemudian juga bahwa al-aslu asalnya itu modal asalnya tadi ya baqa kekal atau tetap menjadi milik bagi mustahik zakat. Tetap akan jadi milik mereka. Sedangkan yang ketiga, idzabi al al-mashru' Apabila dijual kembali, umpamanya dibangunkan tempat, dibuka usaha halus sekarang mau dijual tempat tuh. Barangkali uh, sudah tidak lagi tepat untuk berusaha di situ, lalu dijual. Ada orang yang membelinya, maka jika itu dilakukan, karena netizen taswiyah malu zakah, berarti... Hasil dari semua bentuk penjualan tadi itu semua adalah bagian dari harta zakat yang harus dikembalikan kepada kepada fakir miskin. Nah itu dia. Itu syaratnya. Kalau saya ingin dilakukan juga, tetapi harus beberapa hal yang terpelihara. Semua bentuk manfaat yang didapatkan istifadah itu mesti didapatkan atau di, diberikan kepada mustahikin mereka-mereka yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain kepada selain mereka. Modalnya itu tetap menjadi milik bagi mustahik zakat. Nah, seandainya usaha itu berakhir lalu kemudian dijual mana yang bisa dijual kalau sudah dibangunkan rumahnya tempat usaha itu rupanya dijual, maka semua bentuk hasil penjualan itu merupakan mal zakat, merupakan harta zakat karena memang dari awal itu dulu dari harta dari harta zakat. Kalau seandainya itu tidak bisa terpelihara, maka berarti bukan atau tidak boleh untuk melakukannya itu dia. Jadi ini masalah yang pertama, masalah itu tamlik fi zakah. Hukum asalnya memang berdasarkan kepada ayat zakat itu eh uh, seharusnya adalah merupakan mi, di, diberikan untuk dimiliki secara langsung, tamlik mubasyir. Tetapi ide-ide baru datang dari para fakarnya boleh enggak untuk dikembangkan, dipakai uang yang seharusnya dibagi. Ternyata Dapat dibenarkan, tetapi dengan catatan harus menjaga beberapa uh, ketentuan. Uh, masalah yang berikutnya masalah tuhuk lil akharib. Bolehkah apa hukumnya memberikan zakat lil akharib kepada kerabat? Kerabat itu ya keluarga kita. Orang-orang dekat dengan kita, dekat secara nasab, akriba itu dari kata-kata karuba ya korban, karib dekat, akarib orang-orang dekat dengan kita. Maka itu adalah uh, yang bagian dari dari keluarga. Keluarga itu ada yang mewarisi, ada yang tidak mewarisi. Nah, jadi keluarga nanti dapat dibagi kepada dua, ada yang memang menjadi ahli waris bagi kita tapi ada di antaranya dia keluarga juga tetapi tidak tidak menjadi ahli menjadi ahli waris apakah dapat halil abi ayad fa zakata libnihi au lil ibni ayad fa zakata li abihi au al akhli akhi apakah dibolehkan ayah memberikan zakatnya kepada anaknya atau anak memberikan zakat kepada ayahnya atau saudara memberikan zakat kepada saudaranya pula ada saudara kandung dia dia punya abang dia punya adik kebetulan dia ditakdirkan Allah sebagai orang yang kaya raya bayar zakat boleh tidak dia memberikan zakat kepada saudaranya kalau dia punya anak bolehkah memberikan zakat kepada anaknya dikatakan bahwa zakati lil al wasilah memberikan zakat kepada kerabat itu itu ada dua faidah yang didapat yang pertama dapat faidah sedekah yang kedua dapat faidah silah silaturahim sementara memberikan zakat kepada yang bukan Akribah, yang bukan kerabat yang didapat hanya sadaka saja tidak ada silaturahimnya karena dia tidak berasal dari satu satu keluarga berdasarkan kepada sebuah hadis as-sadaqatu ala zirrahimi sadaqatun wasilah memberikan sedekah kepada zirrahim zawil arham kepada kerabat sadaqatun wasilah sedekah plus silatun. Menjaga hubungan silaturahim. Oleh karena itu, memberikan zakat kepada kerabat, hukum asalnya boleh. Tapi, ah, di sini ada penjelasannya. Walakin la yajuzu ayyadfa minaz zakati li yusqita bihan wajib alaihi syara'an. Tetapi, tidak dibolehkan untuk memberikan zakat lius ketabihan nafkah untuk menggugurkan nafkah wajib yang dia berikan. Berarti tidak dibolehkan untuk membayarkan zakat kepada orang-orang yang memang dia berkewajiban untuk memberikan berikan nafkah. Dia berkewajiban untuk memberikan nafkahnya. Ayah kepada anak, apakah ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya jawabannya iya, maka dia tidak boleh untuk membayarkan zakat kepada orang yang memang itu merupakan kewajiban dia untuk memberikan nafkah nah ini nafkah kamu tapi nafkah itu diambil dari zakat zakat ini seharusnya diberikan kepada orang yang bukan yang merupakan kewajiban baginya untuk memberikan memberikan uh, nafkahnya Apakah semua yang menjadi bagian dari keluarga kita lalu kita berkewajiban untuk memberikan nafkah? Kan tidak. Yang kewajiban itu atas ke bawah, bawah ke atas. Atas ke bawah itu ya ayah kepada anak, termasuk kepada cucu. Maka kakek tidak boleh juga memberikan zakat kepada cucunya. Nah bawah ke atas berarti anak kepada anak kepada ayah atau anak kepada datuk. Itu ke atas namanya. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke ada yang ke atas. Bagaimana dengan ke samping? Dan ke atas ini hanya lurus ke atas kalau sudah bercabang itu juga bukan menjadi kewajiban. Apakah seorang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada saudara ayahnya? Berarti paman. Kan tidak? Tapi pada ayahnya, ayahnya iya. Jadi itu adalah merupakan ayah dia. Nah oleh karena itu diberikan garis catatan di sini tidak boleh untuk diberikan zakat itu kepada yang memang itu sebagai kewajiban bagi dia untuk memberikan memberikan nafkah suami kepada istri wajib dia untuk memberikan nafkah maka tidak boleh seorang suami untuk membayarkan zakatnya kepada kepada istrinya. Nah, tapi dibalik dalam pembahasannya oleh para ulama, pokoknya ada istri yang membayar zakatnya. Dihitung-hitung penerimanya ternyata salah satu yang miskin adalah suaminya. <guluh> Bolehkah diberikan? Apakah istri berkewajiban membayar zakat eh, apa memberikan nafkah bagi suami? Kena ada kewajiban kan? Yang wajib, yang kan kebalikannya. Suami yang berkewajiban membayar nafkah. Maka zakat fitrah itu boleh istri bayarkan pada suaminya. Besok lebaran ya, lebaran. malam ini bayar zakat fitrah suamiku, kena kamu miskin, ini zakat fitrah saya kepada kamu. <laughs> boleh. Karena memang bukan kewajiban untuk untuk diberikan berikan uh, nafkah. Jadi itu yang harus diingat uh, da, sebagai sebagai kata kunci mana yang menjadi kewajiban untuk berikan nafkah, mana yang mana yang uh, mana yang tidak uh, ada penjabaran bahasannya itu seseorang yang kalau seandainya dia mewarisi mewarisinya, tapi ada saatnya nanti dia tidak tidak lagi mewarisinya. Kalau seandainya saudara ada anak, berarti saudara itu tidak berhak untuk mendapatkan mendapatkan warisan. Karena dia tidak berhak mendapatkan warisan, maka berarti bukan uh, berarti uh, kalau seandainya dia gugur baginya untuk untuk mendapatkan uh, warisan seperti itu. Di sini dikatakan mata mawa jaba alaih li ala karibi fa yu'tihi minan nafaqah wa laysa lahu fa lahu zakatun illa fi halaini lahu ay yu'ti qaribahu alladhi yajibu al infaq alaihi minaz zakah kalau seandainya dia bukan untuk memberikan nafkah wajibnya tetapi untuk sesuatu yang selain sebagai nafkah wajib ada kemungkinan untuk dapat di diberikan ini agak agak apa bahasanya di sini faya jibu alaihi ayun yunfiqa idza kana yarisuhum. Ah, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah berarti bukan dalam bentuk zakat izakana kana kalau seandainya dia, dia mewarisi tapi kalau seandainya hilang alasan mewarisinya itu maka berarti hukum sebaliknya kalau seandainya dia dia dia, dia mewarisi maka berarti dia memberikan tidak dalam bentuk zakat. Kalau dia mewarisinya. Tapi kalau seandainya dia tidak lagi mewarisinya karena hilang alasan mewarisinya itu, berarti dia tidak tidak wajib memberikan nafkah. Saudara kita kita tidak kalau seandainya dia punya anak, berarti kan kita tidak tidak dapat waris karena dia punya punya anak. Tapi kalau dia tidak punya anak, berarti kan kita bisa mewarisi saudara kita. Nah, itu 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 maksudnya itu. Jadi dibedakan pada dua pada dua uh, dua kondisi. Baik, ikhwat itulah. Jadi intinya seperti tadi pokoknya kalau seandainya kalau seandainya memang orang yang menjadi kewajiban kita untuk memberikan nafkah, maka tidak boleh kita memberikan zakat sebagai ganti memberikan memberikan nafkah tapi kalau seandainya bukan karena tidak semua kerabat kita yang kita berkewajiban untuk berikan berikan nafkah. Ini inti dari eh poin yang yang di sini. Kemudian pada yang eh, berikutnya masalah tuhuk qada'i dainil mait min zakah apa hukumnya boleh enggak melunasi hutang si mayit dari zakat? Jadi ada orang yang meninggal dia punya hutang. Ada orang kaya yang mau bayar zakat, dia bayar zakatnya itu untuk melunasi hutang si Apakah dibolehkan hal seperti itu atau atau tidak? dikatakan di sini la yajuzu minaz zakati fi ulama tidak dibolehkan untuk melunasi hutang si mayit dari zakat fi asahi ulama itu pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat para ulama kalau dikatakan asahuk mulail, berarti ini masalah tidak disepakati. Ini masalah tidak disepakati. E, berarti ada dua, dua pandangan para ulama. Ini antara jumhur ulama dengan sebahagian. Nah, penulis buku cenderung mengatakan yang lebih kuat dalam hal ini adalah tidak dibolehkan untuk uang zakat dipakai melunasi utang si mayit. Wa huwa qaulul Hanafiya wal Hanabila was Syafi'iyya fi ahadil wajhain. Itu adalah pandangan dari ulama Hanafiya, Hanabila dan salah satu dari pandangan yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasbut anhu annahu qada duyunal gharamah minal amwal karena sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ndak pernah sabit darinya bahwa dia melunasi hutang hutang si mayit itu dari uang zakat. Hum fi hajatin ila Sementara mereka memerlukan itu. Tapi Nabi tidak melakukannya. Apa contohnya yang dijadikan di sini? Ketika ada seseorang yang yang ingin disolatkan, ada jenazah yang ingin disolatkan, lalu kadang Nabi nanya atau diberitahukan kepada Nabi, Nabi bertanya, hal alaihi apa apakah si pulan yang mati, yang meninggal ini punya hutang? Fa'in na'am, jika dijawab oleh mereka, iya dia punya hutang, lam yusalli alaihi. Nabi tidak akan, tidak mau untuk menyolatkan. Nah, dari banyak kisah yang ada dalam riwayat dikatakan tidak pernah Nabi ketika ada yang berhutang itu kan seharusnya ah, ambil nanti dari uang zakat. Kan ada zakat, ada uang. Uang zakat yang terkumpul yang selalu bisa di selalu bisa dibagi-bagi. Maka tidak pernah Nabi untuk melakukan hal itu. Ini alasan dari jumhur al-ulama. Kalau seandainya memang itu ada, itu dibolehkan, maka setidaknya adalah sekali dua kali kisah di mana Nabi menyuruh, oh kalau gitu bayar hutangnya dari uang, dari uang zakat. Ternyata tidak pernah. Ah ini, ini alasan yang disampaikan oleh jumhur al ulama. Ada di antara alasan yang lain yang menerima zakat itu itu adalah orang hidup dan dia orang yang mukallaf, orang hidup. Sementara yang sudah mati, maka dia sudah keluar dari taklif. Itu keluar dari hukum pembebanan. Jadi menyerahkan zakat kepada orang yang di luar hukum pembebanan, berarti tidak. Oleh karena itu ketika dibicarakan ada banyak kadang pertanyaan, boleh tidak memberikan zakat kepada anak yatim? anak yatim diberikan ke anak yatimnya tuh ke ibunya. Kan ke ibunya. Alasannya dia belum mukallam tapi dia juga belum belum mengerti dalam persoalan persoalan keuangan. Nah, sementara yang sudah meninggal itu sudah di luar jangkauan keberadaannya sebagai seorang yang seorang yang yang taklif, yang mukallaf. Oleh karena itu tidak dibolehkan. Ini ini alasan. Ini diantara uh, alasan yang disampaikan oleh uh, jumhur. Uh, tetapi ada pandangan yang lain. Di antaranya seperti yang diungkapkan dalam mazhab Malikiyah wa ba'dul Hanabilah dan sebagian dari ulama mazhab Hanabilah Hambali, wa Islam Ibn Taimiyah dan juga di antaranya merupakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ila jawazi min zakah ini pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan boleh untuk memberikan zakat itu kepada atau digunakan uang zakat untuk membayar membayar hutang si mayit. Jawazi qada idainil mayit min zakat Boleh melunasi hutang si dari zakat. Wa li umumi ta'ala dan itu yang merupakan keumuman dari firman Allah ketika dikatakan wal gharimina. Karena ada ayat kan di antara asnaf yang delapan itu adalah innama lil fuqara wal masakin nanti ada wal gharimin. Gharimin itu adalah orang-orang yang punya hutang. Orang-orang yang punya hutang. Orang-orang yang punya hutang di sini apakah khusus untuk orang yang hidup saja? Atau termasuk orang yang sudah yang sudah meninggal? Nah pandangan yang kedua dari Malikiyah dan sebahagian mazhab Hambali termasuk diantaranya sekolah Islam Ibn Taimiyah mengatakan gharimin di situ umum masuk yang masih yang masih hidup dan yang sudah yang sudah meninggal maka boleh e, dibantah oleh yang pertama oleh kelompok pertama kalau seandainya kita bayar hutang dari uang zakat, kita serahkan uang ke siapa? Ke tempat dia berhutang. Berarti dia menyerahkan zakatnya kepada orang yang tadi. Orang yang tempat berhutang itu tuh biasanya orang kaya. Orang tempat berhutang itu kan biasanya adalah orang kaya. Sekarang dia ingin bayar hutang orang yang sudah meninggal. Tentu saja uang itu diberikan kepada tempat dia berhutang. Ternyata tempat dia berhutang orang kaya raya. Sekarang diserahkan uang untuk dia. Sama berarti bayar zakat kepada orang orang kaya. Nah ini ini logikanya oleh kelompok pertama. Dan itu adalah jumhur ulama. Kalau penulis buku ini itu mengatakan arrajh arrajh wa alqaul awal adalah perkataan yang pertama liquwati edillatihi. karena kekuatan dalilnya dia tidak sedang bayar zakat untuk yang mustahik kalau dia gunakan untuk membayar hutang tetapi dia berarti menyerahkan harta zakatnya kepada orang kaya dan orang kaya tidak berhak untuk mendapat untuk mendapatkan hutang eh untuk mendapatkan eh, zakat nah di sini berarti ada pandangan di kalangan para ulama dalam persoalan ini nampak oleh kita beberapa alasan dan di kalangan jumhur ulama itu eh, memang dia punya banyak alasan selain daripada dalil yang ada dia menyebutkan juga beberapa talil tahlil atau ilat ilat yang membuat mereka yakin bahwa tidak dibolehkan untuk membayarkan atau memberikan zakat kepada, e, untuk melunasi hutang si mayit karena sama dengan membayar zakat kepada orang yang sudah mati. Kalau seandainya dia bayar zakat kepada orang yang mati, orang mati tidak ada lagi taklif apapun yang ada pada dia. Itu dianggap zakatnya tidak terbayarkan, tidak selesai. Tapi berikanlah kepada orang hidup yang memang mustahik. Kalau seandainya ada di antara keluarga si mayit itu yang ternyata dia memang fakir. Lalu diberikannya atau kepada anaknya yang juga fakir umpamanya, berhak mendapatkan zakat. Lalu dia berikan kepada anaknya uang zakatnya itu karena dia fakir. Lalu anaknya tadi yang membayar zakat eh, apa membayar hutang orang tuanya, boleh apa tidak? Itu sudah tidak ada masalah karena si anak karena dia sudah mendapatkan uang, dan dia ingin melunasi harta orang tuanya, maka boleh. Maka kita juga harus berhati-hati dalam persoalan hutang ini. Ada satu pertanyaan juga yang perlu didudukkan jawabannya, apakah ahli waris wajib membayar hutang semuanya? Apakah wajib untuk dibayarkan hutangnya? Gimana kalau dia punya, tidak punya kemampuan untuk membayar? Oleh karena itu, hutang si mayit dibayar dari harta yang dia waris. Yang dia warisi. Harta yang dia wariskan. Dihitung. Berapa yang tersisa dari uang yang ada, yang dia miliki. Setelah dia meninggal, dihitung. Berapa harta yang dia punya. Oh, rupanya hartanya 100 juta. Tengok catatan hutangnya. Itulah sebabnya harta tidak boleh di, dibagi-bagi dulu sebagai warisan kecuali sudah selesai pertama hutang kedua wasiat. Lunas hutangnya baru boleh untuk di, baru boleh untuk dibayarkan. Ternyata harta warisannya 100 juta. Hutangnya 99 juta. Bapak-bapak, nah, ini bagi bayar dulu hutangnya. Oh, setelah dibayar ternyata tinggal satu juta. Ah, satu juta itulah harta warisan yang akan dibagi-bagi. Oleh karena itu jangan dibagi-bagi dulu, lalu nanti dihitung hutang. Itu payah. Kalau harta sudah dibagi-bagi, si anak sudah merasa memiliki, payah bayu hutang orang sudah tuh. Ini piti piti antu, tapi lah jadi milik awak kan? Lah tu sekian persen tu awak. Abu di di sumbang sumbang untuk bayu utang tak selesai tu. Itulah sebabnya sebelum dibagi maka mesti mesti lunasi hutang Kalau ada wasiat, uponya wasiat ada wasiat lima ribu. Jika sejuta tinggal kan? Ada wasiat lima ribu. L Bahwa tadi itu, iya kan berarti bayar <laughs> nah, Maka apakah wajib itu memang ada pula terjadi pandangan para ulama banyak mengatakan tidak wajib. Di antara dalilnya adalah yang tadi juga yang tadi itu kan Nabi nanya ada ada di antara orang yang sudah meninggal Nabi maju untuk mengimami lalu diberitahu kalau dia punya utang Nabi mundur. Udah kalian aja yang menyolatkan. Ada di antara sahabat kalau nggak salah Abu Qatadah atau Abu Zar dia bilang ya Rasulullah ana Saya yang menjamin hutangnya Rasulullah. Amajulah Nabi untuk mengimami. Nabi ndak nanya nah, ini ini wajhul istidlalnya oleh para ulama seandainya memang anak sebagai ahli waris wajib bayar hutang, Rasul akan akan nanya mana anaknya. Tapi kan Nabi ndak nanya-nanya. Nggak nanya-nanya anak. Cuma mundur saja. Kalian aja yang menyolatkan, saya anda ikut. Ketika ada sahabat yang menjamin, barulah Nabi, barulah Nabi maju menjadi imam. Ketika Nabi tidak menyinggung-nyinggung soal siapa ahli warisnya, bayar dulu hutangnya, berarti tidak ada, tidak ada kewajiban. Tetapi sebagian mengatakan ada anjuran berdasarkan pada hadis yang lain. E, nanti kita sambung, insya Allah. Itu waktu masuk isakan. Setelah Ya, azan isya Allahumma <coughs> ad Ah. Iya. Jadi kita kalau seandainya nak go meninggalkan harta tadi, kan orang banyak. Kan kan imam ni wu Jadi kan nak ke dia mak bajak kan. Ya. Tak boleh bagi warisnya. Boleh ambil um, bayar zakat ke ahli warisnya. Ha. Kalau ke ahli waris, kalau ke ahli waris tak ada masalah. Kasih apa di Bayu? Tentu, tentu mau itu ya, tadi kan? Ah, mau tadi? Berarti awak mau membayar zakat ke ahli waris nomor? Nya kalau membayar hutang utang, lu kata mbak nyebut, utang mbak ben? Lupa utang keadaan, saya tentu kan, banyak utang, tenggok, main, tunggok, gitu kan? Heeh, berarti itu kita menyerahkan zakat kita kepada ahli waris, bukan kepada pemilik utang. Kalau seandainya memang ahli warisnya ternyata adalah orang-orang mustahik zakat, boleh. Serahkan dia karena dia sebagai mustahik, nanti digunakannya untuk bayar utang saudaranya, atau ayahnya, atau keluarganya tadi. Kalau itu, tidak ada masalah. Ini ada Imam Ahmad ditanya. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan qala Abu Dawud sami'tu Ahmad saya mendengar Ahmad wasuila. Ahmad ditanya dan Abu Dawud mendengarkan jawabannya. Pertanyaannya adalah yukafanul mayitu minaz zakah Apakah boleh dikafani zakat eh, dikafani si mayit itu dari uang zakat? Artinya dibeli dari uang zakat halal lah. Imam Ahmad mengatakan tidak. Wala yuqda minaz zakati Lalu ia melanjutkan jawabannya dan tidak boleh digunakan untuk melunasi hutangnya dari uang dari uang zakat. Jadi dibeli pakai uang zakat kain kafannya untuk mengafani sama berarti dengan memberikan zakat kepada nah ini dalam kitab dalam kitab Al-Mughni. Dan dia bagian dari jumhur yang tadi yang tadi centimet, mengatakan bahwa tidak dibolehkan memberikannya. Ada alasan yang lain dikatakan di sini. kalau uji zazalika, kalau seandainya dibolehkan untuk memberikan zakat kepada si mayit, la surifat az zakatu <tuluh> alal amwat. niscaya akan diserahkanlah, akan didistribusikanlah, diberikanlah zakat itu kepada orang-orang yang sudah mati wasadda dan nasu duyuna wa ahlihim dan akan banyak orang nanti melunasi hutang saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal jadi si A dihitungnya zakatnya ternyata zakatnya 20 juta umpamanya dia tong dek keluarga dan mati watang berapa utangnya yang yang sebelum tu mati utang banyak utang sebelumnya berapa Adi nah bayarnya lape kuang zakat tadi. Hilanglah hak-hak orang hidup. Karena ketika digunakan untuk bayar zakat, eh, bayar untuk membayar hutang dari uang zakat, yang menerimanya bukan mustahik. Yang menerimanya orang kaya tempat dia berhutang. Tapi berhutang tidak mungkin orang musikin lah. Pasti orang kaya. Nah, itu dia. Oleh karena itulah jumhur ulama mengatakan Tapi sekali lagi, ini dua pandangan. Ini ada dua perang para ulama. Tadi kita katakan bahwa yang satu lagi mengatakan dari Malikiyah bahkan sebagian dari Mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah cenderung mengatakan boleh karena memandang keumuman kata al gharimin orang yang berhutang di situ tidak dibedakan apakah yang hidup ataupun yang ataupun yang mati. Tapi ketika diberikan kepada ahli waris, berarti kita bukan membayar zakat dia, tapi membayar zakat, bukan bayar hutangnya, tapi memberikan zakat kita kepada ahli waris. Kalau mau mereka adalah mustahik, boleh silakan. Kalau ingin membantu dia dalam membayar hutang, berarti jangan dipakai dari uang zakat. Umpamanya, setelah dihitung Oh zakatnya 50 juta Ini uang zakat Ambil dari uang yang lain Datangi keluarganya Ini untuk membayar hutang Saudara kalian Berarti tidak diambil dari yang 50 Yang 50 juta Karena kalau sudah dikeluarkan dari zakat Yang tersisa berarti adalah Uang yang bersih murni milik dia Dia berhak untuk menggunakan kebaikan apapun Melunasi hutang orang lain Itu adalah satu dari kebaikan Seandainya dia miskin, dia berhutang, keluarganya miskin juga, tidak ada sanggup, tidak ada yang sanggup untuk membayar hutang. Nah, maka di sini dikatakan ada sebuah hadis, ada sebuah hadis, man akhaza amwalan nasi yuridu ada aha adallahu anhu, wa man yuridu itlafah atlafahullah. Kalau ada orang yang dulu berhutang, memang dia mengambil, meminjam harta orang lain dulu, dan dia benar-benar ingin untuk melunasi hutang itu, ini karena tidak bisa dia bayar, karena miskin keadaan, sampai mati dia tidak bisa. Maka adallahu anhu. Allah akan melunasinya. Jadi kalau ada orang yang berhutang, benar-benar karena keterpaksaan, tidak ada dimakan oleh berhutang, dan dia niatnya untuk mengembalikan apa yang dia pinjam itu kasan ndak bisa ada. mati meninggal adallahu anhu Allah akan menyelesaikannya Allah akan membayarnya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah tapi kalau tagi-tagi berhutang ini dulu kan ada hobi berhutang pokok harus berhutang Sakit, oh lho, ngga. kalau nak berhutang, ah, berarti itu bukan untuk sesuatu yang memang menjadi tujuannya. ini nah. saya. ada satu jemaah kita. Iya, Dia memang memiliki tempat duduk di tempat dia tinggal. Jadi, dia yang jemaah. Tapi harapannya mau ramadan, mudah-mudahan uangnya dapat nyatanya nyaman Uang dia yang itu banyak. Jadi, ya curhat sama kami gitu. pokok kau bisa uang kau kena utang pribadi menjamin kepada jemaah ya. cuma ya. mau zakat sebab hubungnya ke pribadi memang tujuannya untuk untuk masjid untuk masjid tapi karena dia nak ter, ter, tercapai tentu dia ni sahutan itu berjanji tidak ada untuk, untuk membayarnya jadi apakah -apa boleh orang ini dah kasih zakat karena dia, dia umur kerisauan janji tercapai tapi uang tidak ada Dan dia gharimin. Dia, ah. dia, dia, orang berhutang. Dia berhutang untuk, untuk membangun oh, satu orang untuk jemaah. Uh. Dan nyatanya pas dia berjanjian, uang itu tak dapat. Uh. Jadi dia ditagi hutangnya. Bagaimana yeah. nyatanya orang ini tidak punya uang. Yeah. Tentu risau dia. Uh Maka dari itu, apakah boleh kita bantu kebesaran orang yang pinjam itu? Itu bisa masuk sebagai gharimin. Orangnya masih hidup. <tuh>. Masih hidup keduanya. Itulah yang diantara makna gharimin. Ada di antaranya di antara itu untuk memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih, relanya bau hutang utang apa kok yang dua ko elok. Aroto ndak banyak bono, tapi perlu meminjam. Dengan meminjam itu nanti dia bisa menyelesaikan sengketa yang berdua ini. Dia bagian dari garimin. Iya, itu utang-utang pribadi dia. Nah, dia menjamin itu dia pengurus. Mm -mm. Kalau dia tidak menjamin, orang itu tidak percaya. Maka dia menjamin. Harapannya nanti jemaah bisa nanti keluar motor. Nanti Pak atau Kak nyatanya meletih. Tidak dapat tercapai yang dia maksud. Tentu yang punya uang tadi, ditagi uang ini. Padahal dia punya pribadi, dia mampu untuk membayar. Wallahu alam, secara zahir masih bisa masuk ke dalam kata kata gharimin karena berutang untuk tujuan yang tujuan yang baik. Ah mungkin untuk meringankan itu juga ah, bisa diajak mungkin tempat yang berutang tadi dek ke untuk masjid mah. Haah. Ke ah. untuk masjid kan? Kenapa begitu bersekeras yang tadi itu untuk dilunasi ke untuk masjid mah. Pahala kan dapat. Kalau umpamanya nanti dianggap sebagai wakaf oleh dia atau sebagai sedekah dari dia berarti bisa hutang tidak perlu untuk di tidak, ber, tidak perlu lagi untuk di, di dibayarkan karena ini untuk masjid barangkali itu yang bisa untuk di, di diusahakan siapa tahu kalau hatinya lembut bisa menerima oh ya lah berarti apa yang sudah dipakai saya jadikan saja sebagai impak bagi saya itu sebagai wakaf dan dia mengalir terus baginya baginya pahalanya daripada membebani seperti seperti tadi. Tapi kalau tetap juga oh ayalah sepaunya Sepau tetap bayu. Berarti dia tetap berarti berutang dan masih bisa masuk dalam kategori luar ini. Karena dia yang dia yang berhutang dan orangnya masih orangnya masih hidup. Tapi tadi itu dia yang berhutang atau dia menjamin itu? Sama dengan dia berhutang itu. Dia yang berhutang karena orang tadi tidak akan mau untuk memberikan kalau seandainya kalau seandainya tidak tidak adanya. Allah oh Ah. Kayu, Uh, ah yeah. iya itu sesuatu yang bukan menjadi keharusan awal, itu Ke itu bagi Nabi Nabi ingin menunjukkan bagaimana hutang itu ternyata bukan persoalan sederhana hutang bukan sebagai persoalan yang tidak boleh dianggap dianggap remeh, dianggap enteng maka Nabi menunjukkan dengan cara seperti itu bukan berarti pula kita hari ini melakukan hal itu, beko lepas nak maju, kasan banyak utang, Janjian utangnya ke Imam dulu begin, <laughs> eh kok mau utangnya dan tidak da, mau jadi Imam, bukan sesuatu yang harus kita ikuti seperti seperti yang tadi itu, itu untuk Nabi dan memang Nabi ingin menunjukkan, menunjukkan bahwa hutang itu bukan sesuatu yang harus dianggap remeh. Karena tidak juga dijelaskan pada masa sebelumnya, Abu Bakar mundur, Umar mundur, bagi orang yang kan kan tidak disampaikan. Kalau itu sebagai sebuah panduan, berarti akan adalah nanti cerita lain, riwayat lain bahwa Utsman tidak jadinya maju memerdekakan atau ada Abu Hurairah dan lain-lain sebagainya. Ternyata tidak ditemukan. Maka itu adalah untuk Nabi dan kita hari ini berarti tidak tidak e, mesti melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal mundur Dalam hal mundur um, Untuk mengimami orang yang sudah Orang yang sudah uh, meninggal Allah subhanahu wa ta'ala Tapi satu hal yang perlu diingat Kalau seandainya kita Mampu bayar hutang jangan ditunda Karena ada hadis nabi Matlul ghani Zulmun Matlul ghani menunda-nunda Hutang bagi orang yang Mampu itu sebuah kezaliman kalau sanggup sudah sanggup dan berikan kemampuan oleh Allah lunasi. Satu saat jangan-jangan nanti umur kita tidak panjang dan ternyata wafat hutang belum belum terlunasi. Nah, maka jika bisa bayar bayar karena menundanya bagi orang yang mampu itu sama dengan sebuah kezaliman. Menzalimi orang tadi kan haknya seharusnya sudah dia bayarkan tapi ternyata dia tidak membayarkannya. Itulah, berarti tidak mau bayar, lain lagi kan, berarti lebih parah lagi. Sudah diberikan kesanggupan oleh Allah, ditunda-tunda, sampai pada akhirnya dia tidak mau bayar, berarti itu satu kesalahan besar. Maka perlu diingat, persoalan hutang itu salah satu dari penyebab azab kubur. Jadi hutang salah satu dari penyebab azab kubur. Allah subhanahu wa ta'ala alam, terima kasih. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabati fi sunnah, belajar agama baru alim.